bertiga mau dikasih tahu fakta-fakta yang tersembunyi nih, yang banyak orang belum tahu. Ini dia, ada anak gunung sama anak konser nih. Yang dari? Yang dari konser? Nih, dari konser ini si Dustin. Dustin, ada faktanya. Ada faktanya sampai dia tuh. Nih, saya juga. Sama, gelangnya banyak. Sama, gelangnya banyak tuh. Lu kayak mau jogetin dia ya? Mana, oh ini? Iya. Emang banyak tuh buat orang... Lu ngomong gak kelar. Ya, lu mau ngomong apa? Kenapa dia menggelang begini banyak? Enggak, karena setiap acara punya cerita gitu. Makanya dipakai. Jadi apapun itu. Itu kita... bau gak sih? Jujur, bau. Lu mandi lu pakai? Gatel. Sekaligus intim, iya. Sekaligus intim. Gatel. Orang-orang yang liat gue gatel. Kalau lagi. Oke, next. Ada lagi gak? Ada lagi deh tentang si Halda. Halda atau Arafa? Halda dulu katanya dia trauma sama lompat. Bener gak? Trauma sama lompat. Iya, gue trauma sama lompat-lompat yang kagak pakai pengaman. Enggak, maksudnya kagak ada pegangannya gitu. Kayak tali, apaan tuh yang jumper jam itu? Seling. Apaan sih? Nah, seling. Iya, sama abang-abangnya langsung didorong gitu. Banji jumping. Oh iya, banji jumping. Kan ada pengaman. Kan waktu itu kita pernah punya anuan, apaan? Acara. Program di sini program kan, Pak. Di sini, Link Travel. Nah, disuruh dah tuh lompatan di... Banji jumping gak pakai pengaman. Enggak, pakai tapi di kaki. Bukan, bukan. Sih dia pakai Ya banji jumping memang kakinya doang diikut. Bukan di kaki, di pinggang. Di pinggang. Hah? Banji jumping mau di kaki. Banji jumping. Apa sih namanya? Jadi turun dari jembatan gitu, Pak. Yang ada di Cianjur tuh. Banyak. Jadi gini, kalian itu naik jembatan, turun jembatan cuma dikasih pengaman begini ya. Bukan jumping. Abis itu kita di ini kayak biar enggak takut sama abang-abangnya. Dijerokin. Twing, gituin gitu loh. Terus? Nanti kita lompat gitu ngayun, swing gitu, 2 meter. Tapi dia nangis gak jadi. Kan 2 meter doang. Bukan 2 meter. Tadi lu bilang 2 meter. 20 meter. Oh 20 meter. 20 meter tinggi. Sampai nangis tuh. Nangis ya. Bang. Terus kameramennya juga nangis karena kelamaan. Kasian kameramennya. Gua pegel ini. Udah lanjut. Oke, trauma loncat. Patahin. Ah bagus nih, Jen lu pernah ini nggak masak mie tapi nggak pakai mie? Hah gimana tuh? Masak mie tapi nggak pakai mie? Ya saya pakai mie. Oh si Arafa tuh tanya tuh, kok masak bisa mie nggak pakai mie itu maksudnya gimana? Iya, gue kadang-kadang kalau di rumah nih Pak, terus kan kadang-kadang pengen nyemil kan? Iya, lapar. Lapar, cuman ada mie doang di rumah gue. Takut gemuk. Ya udah gue, kata gue apaan ya yang ini? Ada telur, ya udah gue pakai telur sama kuah mie. Mie nya nggak di? Mau dimasak? Enggak. Oh, tapi enak juga sih. Benar-benar ya masak. Enak sih kuahnya sama telur sih enak. Iya, ya. Gua main PC, main apaan kek. Kan enggak kenyang. Kan nyemil, namanya nyemil kalau. Iya, kalau makan berat baru. Lah itu nah, mulai dah komen dia. Komen dia nih. Apa? Enggak, enaknya dalam artian kan telur kan ada yang demen sama yang kecap, ada yang enggak biasa yang reguler ya. Lu waktu itu yang soto pengen goreng. Kari ayam. Enak tuh. Kalau yang goreng gak enak ya? Nah kalau goreng ngapain? Gak ada kuahnya dong. Ih tadi kan kata dia, yang goreng apa yang soto kan? Nah ini gambarnya gimana sih? Telur diaduk, terus dicampur sama bumbu. Gak ceploknya gitu loh. Pakai kuah. Iya. Dia bikin kuahnya dikasih telur. Iya. Lah aneh ya? Tadi lu bilang enaknya. Saya sampling lah. Iya. Telur nih, tek. Ya kan? Udah telur masuk nih. Bumbu masuk. Kocok nih. Goreng. Tumpah. Oh ya temponya. Oh templon. Templon. Iya. Tapi kan gue gak pengen bikin telur. Dia bukan mau masak telur. Pengen masak sop pake. Dia mau masak ada kuah-kuahnya masih berasa mie-nya. Tapi gak dipake mie-nya. Kuah kari ayam. Tapi dia ada telurnya gak? Pake. Kenapa lu pakai telur kalau gak pake? Kalau mau. Kenapa lu pakai telur kalau nggak pakai? Lu mau pakai telur? Lu mau pakai? Ya dia udah, dia biarin aja. Tadi katanya nggak pakai. Lu bilang nggak pakai mie. Oh, nah itu baru kenapa? Kuah sama. Jadi gini, mie-nya dibuat, bukan dibuat, ditaruh. Yang dimasak cuma biar kuahnya berasa sama pakai telur. Iya. Wah gila ini terobosan mana sih ini? Ini baru. Buat lu nggak enak itu? Enak. Kuah dan telur doang. Iya. Pakai bumbu mie. Pakai bumbu mie. Mie enak. Iya. Ya itu. Tin berantem yuk, Tin. Benar gak? Benar. Ayo. Jangan. Udah. Kita foto mereka. Udah.
kafe sekali nih ya, jujur ya. Satu fakta perdebatannya panjang, Pak. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi tetap di Tonight Show. Mencajar perut, kalau perut udah mencajar otomatis otak memerintah untuk apapun kita lakukan. Kata bisa gitu, tapi ada istilah.